Sebanyak 1.2 tan durian pelbagai jenis diagihkan secara percuma kepada pengguna lalu lintas di Pasir Pekan di Tumpat, Kelantan pada Sabtu. Agihan yang dibuat oleh syarikat kedai emas MZ Gold secara pandu lalu itu membolehkan setiap penerima menerima antara 2 hingga 3 biji durian. Ketua Pegawai Eksekutif MZ Gold, Murtada Tumizi Mustafa berkata, inisiatif mengagihkan durian secara percuma itu adalah bagi memberi peluang kepada orang ramai merasai raja buah itu yang dilihat kini masih lagi dijual dengan harga tinggi di Tumpat. Beliau berkata pihaknya membeli durian secara borong daripada beberapa membekal di Dabung, Kuala Krai dengan kos mencecah RM7,000 dan dalam masa yang sama membantu mengurangkan lambakan durian di daerah Tumpat. Murtada Tumizi berkata pihaknya menyasarkan antara 600 hingga 700 penerima dapat membawa pulang durian percuma berkenaan. Di kebun apa? Kebawa lah. Tak tak? Ya. Saya beli. Terbeli itu memang ada ke durian lah ni. Dia nampak ke durian. Durian terlalu banyak. Bagi kan keluar kita akan beli. Kalau dia pergi ke bawah membantu ke kebun yang sebab nak berpikir. Boleh kan? Ada. Jadi kita bahagikan semua. Jadi ini berapa harga tinggi. Kalau ada tinggi, kita pasti lebih sikit. Itu hanya orang-orang. Kemasaan dia ini kita sama kebetulan yang tidak ada. Kenapa orang ini? Boleh. Terima kasih.